Tanya. Pelan. Oke, halo semua, kembali lagi di KS Channel. Dan untuk sekarang kita akan pulang menuju Karawang. Ya, langitnya mendung ya. Kesalahan gua tuh tadi pagi perasaan cerah deh. Sekarang kok jadi mendung. Jadi untuk kalian yang pengen berwisata ke daerah Bandung, Ciwidey lah rekomendasi banget. Soalnya spot wisatanya tuh berjejeran, banyak banget. Jadi kalau kalian mau wisatanya pindah-pindah tuh ya deket gitu. Mungkin dari tempat satu ke tempat yang lainnya tuh cuma 5 menitan lah ya nyampe. Enggak 5 menit lah. Deket kok. Penginapan banyak ya, cuman gitu gak enaknya tuh ya dingin. Dingin tuh ya gimana ya, relatif lah ya, wajar aja sih daerah gunung. Kalau di turunan gini tuh, ibu-ibu. Kalau di turunan gini tuh, pegel tangan anjay. Oh my god, hal yang tidak paling aku sukai adalah ini. Buset dah. Man. Really? Ini macet kenapa dah? Apa katanya? Mas Rajia, di depan ada polisi guys. Katanya di depan ada Rajia. Atau dia cuma ngegos. Mana ada Rajia di tempat beginian kan. Oke. Oh iya ada deng. Turun dulu. Ada. Banyak. Pelan. R15. Hah? R15. Oh. Nuhun ya. Iya. Panjenengan hati-hati. Perjalanan jauh kene kenal. Aduh, Pak. Kecangkel kali itu. Ya, kamari ka dieu nama lancar sih, Pak, terada macet. Kan teu terang ayeuna mah kan uihna. Uihna nya padahal rapi. Iya. Aduh, iya. Aduh. Hehehe.
kenapa ya orang-orang nyebut motor ini tuh motor ninja? Tadi kamu ngedenger polisi, ini motor apa? Motor ninja? Ini aku depannya pakai body itu sih, body ninja. Tapi depannya doang, pinggirnya mah R15. Wah, sopan sekali polisinya. Dan benar kata polisinya, perjalanan masih jauh. Apakah bakalan pegel atau enggak, ya paksain lah ya. Ah, kena itu tuh, pasti kena. Kemarin kena diberhentiin, dan sekarang juga diberhentiin. Tapi kalau misalkan kita persiapannya udah matang gitu, bawa surat-surat, motor komplit, insya Allah ya dilolosin sama polisi juga. Tapi tadi polisi nyebutnya motor ninja dong. Oh my god, apakah derajat ninja setinggi itu kah? R15 kagak dilirik anjay. Padahal gua depan cuman pakai headlampnya ZX636 anjay. Pinggir fairing pakai R6. Bodi belakang pakai new R6. Tapi tadi gue salut sama polisinya sih. Dia sopan banget.